Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Lagi ngamen? Kamu ngapain di sini? Enggak, ngeliat kayak aku kayak kenal. Kamu sama supir? Wih, supir apa? Enggak, saudara. Hah, saudara? Saudara. Oh. Kebetulan. Lagi ngapain di sini? Ini ngapain lagi nyoba motor. Lagi nyoba motor. Kayak AA kata aku kan. Lihat ngomong. Hah? Kamu rapi kayak gini mau kemana? Ini mata dari aku. Enggak, ya? Kamu mau kemana udah rapi kayak? Aku mau ini. Mau nyari perhatian kamu. Ih. Jadi gombal-gombal aja sih. Iya. Ini pertama kali ketemu lagi. Enggak, kemarin tuh waktu itu. Yang uang 10 juta itu gimana? Hah? Uang 10 juta. Dikasihin ke si bapak-bapak itu yang ngitungin motor. Terus sampai A? Belum ditebus. Terus gimana? Kamu mau ngasih uangnya? Enggak ada. Duit apaan sih? Enggak, kemarin kan motor si Gun hilang. Kamu lu kan enggak ngebantuin. Goblok, gua ketawa aja, gua juga. Iya, ya, enggak ngebantuin. Gua juga ngurusin itu. Iya, iya, makanya kita punya masalah masing-masing. Iya. Enggak, kamu sama siapa? Itu sama supir. Ada saudara. Oh, sekarang main. Oh, sekarang mainannya supir. Enggak, udah pergi barusan. Hah? Itu? Bukan. Sama nah, motor, di motor. Heeh, pakai oh, motor. Oh, kira-kira supir kira suka omong sekarang mah. Gimana kenapa? Itu malah kemana? Kok lu ditinggal? Iya. Ya kata enggak kata aku. Ya udah lah enggak apa-apa. Iya, terus kamu terus balik gimana? Iya, ke bengkel ya tinggalnya. Terus balik gimana? Gitu ih. Mana gimana kan tuh, dia mau bercanda tadi ya, dibicarain balik kayak gitu. Kabar kan nanyain kabar apa gimana? Hah? Apa? Nanyain kabar apa gimana, Kek? Kabar siapa? Kabar aku. Kan udah kelihatan. Kan udah, ini ada wujudnya. Ini gimana sih ini gua gak udah putus kan? Udah ya, terus ngapain masih ngejar-ngejar? Kenapa Reja mending gak boleh aku ih, nanyain enggak, kabar yang enggak berhenti. Kan gua mananya doang. Emang gak boleh kita berhubungan baik-baik ya enggak? Emang boleh gak sih? Hubungan apa? Kok gak dijawab? Iya meskipun kita gak ada hubungan emang kita gak boleh berhubungan baik gitu. Maksudnya bukan pacaran tapi masih silaturahmi. Enggak takut. Boleh bagus. Takut cuma enggak, nanya gua mah. Takut. Takut apa? Pasti pinjem 100. Parah ih. Takutnya tiba-tiba datang ada maksud dia. Iya, enggak ada bayar buat bensin. Enggak bercanda itu. Parah ih. Ya, kayaknya balik gawe kerja. Iya, jadi sales. Iya. Serius? Jarum coklat. Oh, pada saya naik mobil tadi. Kenapa kamu ngapain? Enggak apa-apa. Udah uang mah itu mah urusan aku. Gue gak tau uang ya cuma maksudnya gak enak ntar aja ntar gue ceritain gitu. Di sana aja gue gak pernah cerita ke temen soal penderitaan gue sama aja aja gue juga. Ini motor yang dari aku kan? Ha. kok jelek? Wah, kok gak hina kali kak? Bukan gak hina, kok jadi jelek? Gini emang? Perasaan aku masih gak kayak gini deh. Hah? Emang kayak gimana? Kayak gimana? Oh radiator pak? Radiator. Biar apa? Pendingin. Pak kanggo iya kanggo balap pak motornya jadi. Bikin konten. Ya artisnya. Ya artisnya. Istri pak? Istri ya. Wah. Mohon istri kita sampai spam aja. Eh tadi motor mana kita? Mohon. Isinin pak. Bit ada. Tak seru banget. Gimana jadi sekarang? Kok jelek gini sih? Masa jelek? Iya maksudnya ini dikemanain apa sih namanya kayak kaper-kapernya terus ini apa? Buat apa? Pendingin itu teh. Mau didupin? Enggak
Enggak, maksudnya nih, mau dihidupin mah nih, biar tahu tuh hidupin sendiri. Awas. Awas ngapung nanti. Takut kegas nanti aja. Enggak, kok jadi jelek. Jangan ngehina lah. Bukan ngehina, enggak, maksudnya kan aku ngasih motornya baik-baik. Oh, gitu, ntar kan gini aja, apa namanya tuh? Bilangnya kan katanya mau dibagusin. Heeh. Ya, bilangnya aku mau dibagusin, nyatanya malah jadi jelek kayak gini. Ntar aku gini aja dah. Ngobrolnya di bengkel aja, gak enak nih banyak orang. Di sini mah banyak orang. Hah? Tadi diobrolin sono. Tapi jalan kaki ya, ikutin. Enggak dibonceng. Marah. Enggak bercanda. Enggak. Langsung dibonceng di seren. Oh, aku bukan Pina ya. Enggak, yuk. Yuk. Gila, gila. Maksudnya yang diseret juga. Mau nyobain? Boleh. Gak usah. Pengen. Gak usah. Terbang. Ayo. Ntar aja. Pesawat atau bisa terbang? Iya, bukan terbang. Bukan. Hah? Beli jumper ya? Dikasih motor bagus. Berisik. Menghina mulu si Dewi. Tanya lah kan. Parah ya. Cici. Wah. Ayo. Soalnya jemat asli. Oh, tarik. Pegangan. Jengat kan? Iya, makanya diem. Takut nih bawa Dewi guys, takut kenapa-napa. Jogja. Embung wiji labu. Remnya belum benar. Geter ya? Jadi kalau buat cewek sekarang enakan guys loh, enggak ngeden lagi. Ya bawa Dewi enggak keberatan motornya. Mau enakan buat sekebutan? Geter ga? Harus hati-hati guys, bawa cewek. Enggak berat lagi kalau digas, walaupun berdua. Kalau standaran kan berat banget berdua juga. Jangan berdua sendiri ya berat. Tadi itu si bapak-bapak keanehan, pakai radiator katanya. Emang kenapa pakai radiator? Gila, tut. Ini shoplakernya belum bener guys. Jadi benar-benar kayak apa ya dibilang, kayak hipu banget, hipu apa sih? Kayak lentur banget. Berat ya sih? Sakit suaranya. Dia cari thumbnail foto. Hah? Suruh fotoin ke Reja. Foto bareng
kayak dulu biar ngobrol nanti gimana enak ya. Itu pelan apa kencang sih guys menurut kalian? Gak ada kamera depan sih. Telinga perih banget. Gila. Oh, GT.